Udah bosen banget bucin terus sih. Oh, kamu bosen. Iya. Kayak udah sering gitu. Nanti kamu guide aku aja. Iya, soalnya aku, iya, aku gak ngerti apa-apa kan. Kayak baru pertama kali. Makasih ya udah undang aku. Iya, makasih ya. Iya, iya. Makasih ya. Terus ngapain? Apa ya, Kak? Ngapain ya, kita ya? Iya, jadi di bucin ini ada apa aja, Cel?
Jadi di bucin ini tuh ada yang pertama apa? Vaksin, yaitu fakta cinta. Terus ada apa apa baca? Benar gak sih? Iya benar apa? Ada mecin atau apa? Mim cinta. Terus? Terus ada juga racuin. Apa tuh? Ramalan cinta. Dan yang enggak terakhir sih. Ada juga dir bucin. Dan yang terakhir juga ada Q&A. Wede. Keren banget sih. Udah buat pengalaman banget. Iya, opening aja tuh udah disambut senyumnya Acel gitu ya. Oh my god. Tapi kalau misalnya kan bucin ya, Cel. Kamu tuh seberapa bucin sih orangnya? Aku seberapa bucin? Iya. Sebenarnya aku tuh enggak pernah nunjukin kalau aku bucin, padahal aku tuh sebenarnya bucin. Jadi aku bucin dalam diam gitu. Bucin dalam, bucin dalam diam. Bucinnya action gitu ya? Iya, action. Enggak cuma ngomong doang, janji manis gitu tuh enggak bisa. Aduh. Aku tuh kayak enggak dilakuin pasti. Untuk kalian bucin dalam diam? Iya, bucin dalam diam tuh gimana? Kayak misalnya diam-diam naro ini roti di stationnya Kak Gaby gitu. Kayak misalnya dia, Kak Gaby ngomong, aduh aku belum makan nih, aku denger nih, wah Kak Gaby belum makan, aku bawain roti. Tapi diem-diem aja. Jadi langsung action aja. Iya, langsung action. Iya emang harus sih gitu sih. Berarti kalau misalnya dari 1 sampai 10, Acel berapa bucinnya? 8. 8 ya? Iya. Kenapa gak 10? Belum ya? Belum, karena aku belum pernah ngerasain yang kayak bucin nunjukin langsung gitu. Iya sih. Jadi hari ini ada apa aja, Cel? Coba dong. Sering banget. Jadi, oh iya, kalian juga bisa traktir kita nih. Jajan cilok, nasi goreng komplit. Betul sekali. Nasi pecel, makanan spesial. Yes. Juga ada encore, encore. Encore. Ada mind blown. Take a bow. Sama Lucky Cat. Yes. Yay. Oke, jadi tema kita hari ini adalah kenangan indah. Oh my god. Kenangan indah. Kenangan indah akhir-akhir ini Acel apa? Apa ya? Oh, mungkin ini enggak sih? Aku tuh sebenarnya bucin banget ke teman-teman aku dan Kakak tahu dulu akademi kan. Yeah, nah, aku tuh iya bucin sih. Banget. Kangen banget ya. Iya, kangen banget. Itu salah satu kenangan indah di hidup aku. Wede, indah banget deh pokoknya. Udah awal aja langsung deep banget ya sama Acel emang. Langsung aja. Kalau aku udah lah ya. Iya, nanti udah. Kita bahas aja ya. Nanti ya. Di awal langsung deep deh. Nanti aja deh. Langsung aja kali kita bahas mengenai kenangan indah di vaksin atau fakta cinta. Yes. Yes. Jadi fakta unik menarik soal kenangan indah yang pertama adalah obat dari kenangan buruk adalah kenangan indah. Wow, bukan main. Oke, jadi dari halaman verywellmind.com, ahli psikoterapi Ami Morin mengatakan ketika kenangan buruk muncul tiba-tiba, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengenali pemicunya. Jadi contohnya ketika kita ngelihat sosok yang mirip dengan mantan kita, lalu muncullah kenangan akan perpisahan yang menyakitkan. Nah, untuk menghilangkan kenangan buruk itu, cukup alihkan perhatian dengan perasaan bahagia yang dulu pernah hadir. Jangan fokus pada perpisahan dan rasa sakit hatinya. Dengan gitu, kenangan buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Ya Allah. Jadi kalau misalnya ada kayak set gitu. Sekelibet gitu. Iya, sekelibet. Aduh, ngeliat apa, ingetnya yang jelek-jeleknya nih tentang dia. Ingetnya ya udah di apa namanya, maksudnya di ditimbun dengan perasaan baiknya juga. Baik. Harus diingat baiknya gitu ya. Ada bagusnya sih. Tapi nanti pas ingat baiknya, dia jadi pengen balik. Iya. Jangan dong. Aduh, parah sih. Pengen balik gitu. Kan? Gue udah pernah. Aduh. Dia buat gue bahagia. Aduh. Ya, jangan sampai ada pikiran gitu ya. Vaksin yang kedua yaitu rata-rata kenangan manusia muncul seminggu sekali. Oh my god. Menurut ahli psikologi Heper, ya betul nggak Heper? Heper, bahwa mengingat kenangan masa lalu adalah hal yang manusiawi. Heper mengatakan rata-rata manusia mengingat-ingat kenangan di masa lalu terjadi seminggu sekali. Wow. Hal ini bisa dipicu oleh berbagai hal seperti aroma, wangi, lagu, makanan, sampai foto. Contoh, ketika kita lagi buka foto album yang dulu-dulu otomatis, otak kita akan mengingat lagi kejadian pada saat itu, ya ampun. Atau ketika kita lagi makan gulali nih, kayak jadi keinget kenangan masa kecil sama temen-temen. Jadi bukan cuma orang doang. Iya, bukan cuma. Tapi bisa dipicu oleh wangi, makanan, betul. Gitu ya, kenangan. Pokoknya indah. Yang kenangan yang bersangkutan. Iya, benar banget. Oke,
Vaksin yang ketiga ya guys. Mm-mm. Kenangan masa lalu bikin orang kreatif. Wih. Wah, pantesan Kak Gaby kreatif banget gak sih? Karena banyak kenangan. Iya. Yeah. Hancur banget. Acau gak sih? Iya. Hancur. Jadi profesor psikologi dari Lemoine College, Christine Bacho, telah menemukan bahwa rasa nostalgia dapat meningkatkan positive vibes dan kreativitas. Wow. Menurut dia, perasaan menenangkan yang dibawa nostalgia juga dapat mengurangi stres. Jadi contohnya Gaby, ada ya kak? Ada contohnya ya. Gaby. Jadi gara-gara 10 tahunnya di JKT48, dia kepikiran bikin konten saat pertama kali dia JKT48 satu dekade lalu. Wah, oh, satu dekade juga. Keren banget kak Gaby. Tapi iya sih benar. Kayak makin banyak kenangan tuh makin pengen di apa ya, di inget kembali gitu. Kan makin banyak kenangan juga makin banyak pelajaran yang udah kita lalui. Bener banget, Acel. So keren. Nah, vaksin keempat, kenangan bisa mengobati depresi. Ancur. Dulu mengingat kejadian masa lalu tuh dianggap sebagai sebuah penyakit. Namun saat ini mengingat kenang-kenangan yang dulu dianggap punya dampak positif pada mental kita. Nah, bisa gitu. Bahkan menurut jurnal ilmiah nostalgia, past, present, future, nostalgia dapat membantu mengobati depresi. Karena ingatan nostalgia dapat membantu mencegah kesepian dan kecemasan. Selain itu, nostalgia juga diketahui dapat membantu memperkuat keterampilan sosial dan hubungan pribadi antar manusia. Wow, bisa gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ya udah sering-sering flashback aja enggak sih, iya. Biar enggak depresi. Tapi yang bagus yang positif, yang positif ya, ya, jangan positif yang vibes. Nangis-nangis gitu. Iya, benar. Oke. Tadi kita udah bahas mengenai Kiki dari siapa nih kan? Iya, tadi ya yang tadi. Iya, dari Kak Egyama. Hai Kak Egyama. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Oh my god, malu banget. Oh my god, Acel. Acel, kali aku. Makasih miau. Oh my god. Oke. Tadi kan kita udah nih bahas tentang vaksin. Sekarang kita ke yang lucu-lucu gak sih? Yang lucu-lucu. Yaitu ada micin. Micin. Mim cinta. Coba langsung aja kita ke micin yang pertama. Coba. Nih. Mana? Setiap yang pergi akan kembali. Jika bukan kenangan, niscaya ia bernama kerinduan. Anjur. Anjur. Kak Gaby juga sering gak sih bikin-bikin quotes-quotes kayak gitu? Seringan kamu gak sih? Kamu juga sering. Kamu juga. Salah orang kali Kak Gaby? Enggak. Ya. Tapi tadi benar ya? Iya benar. Tapi aku suka sama apa ya, kata-kata yang romantis gitu. Kamu lebih suka romantis atau humoris? Aku lebih suka humoris. Oh humoris, aku romantis sih kayak. Karena romantis tuh kayak kesannya monoton gitu. Oh iya. Wede. Maaf ya, tim romantis. Pokoknya jadi kayak yang naik turun gitu ya, kayak belok-belok. Bisa gitu. Dua-duanya gak sih? Oh iya. Mungkin karena aku tuh romantis, jadi mungkin kalau buat partner itu tuh pengennya yang humoris. Ya, humoris. Kan sahabat juga partner kan? Iya, gitu sahabat banget. Teman juga. Bener banget. Next. Maaf, ya Allah. Saldo Anda tinggal kenangan. Kasian banget. Tapi enggak apa-apa, yang penting pernah ada saldo gitu. Iya. Walaupun tinggal kenangan, walaupun tinggal kenangan juga tetap pernah ada gitu si saldo ini. Dikasih tahu loh. Iya. Bahkan sampai ATM aja tuh kayak ngasih tahu ngomong gitu, tinggal kenangan gitu ya. Soset ada banget, ya ATM kayak gitu. Aku kalau misalnya narik uang misalnya ada tulisan kayak gitu aku marah sih. Kayak apaan nih? Ngapain? Oke, next ya. Next. Punya kenangan lucu sama orang yang pernah deket gebetan. Aku pas jalan pertama ke alam sudah sampai beberapa menit di tempat tujuan, tiba-tiba mules perutnya. Ujung-ujungnya boker ditungguin gebetan. Ya. Ya ampun. Tapi berarti gitu. Udah kayak deket banget enggak sih? Iya. Kalau udah berani gitu. Kenangan apa ya? Kenangan ya, buruk kenangan. Atau baik atau apa? Soalnya kita sama-sama manjat bingung. Gunung. Tapi itu yang terjadi ya. Di gunung emang ada toilet ya? Enggak sih. Mungkin dia nimbun gak sih? Biasanya orang kan kalau pengen naik gunung tuh nimbun makanan. Lagi nimbun kok bau. Iya agak bingung ya. Kayak gimana? Tapi iya. Kayaknya iya sih. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau yang mau naik gunung. Jangan sembarangan mengambil kayu. Kayu dan makanan yang ditimbun kalian. Makanan yang ada ditimbun ya. Itu pesan dari Acel. Oke. Lanjut. Ada lagi?
Ya ampun. Kenangan mantan itu dibakar, bukan dikubur. Kalau dikubur pasti ada niat buat ziarah. Peace. Ini beneran foto kenapa apa? Kenapa harus foto Kak Gaby? Kenapa sih Kak? Ada rasa apa fotonya Gaby? Kenapa ada ketawa? Pisnya. Kenapa soalnya ketawa? Peace nyambung. Oh, kira ketawa peace. Karena kenapa mukanya? Enggak kok. Lucu kok itu. Oh, lucu beneran. Lucu banget. Jelek. Kayak fresh gitu mukanya. Oh, fresh. Kok sekarang enggak? Sekarang enggak fresh. Udah dimarinasi. Marinasi apa? Ini ya, dibumbuin, maksudnya oh, udah lengkap gitu mukanya. Oh iya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Emang Asyul tuh suka bisa gitu, untuk membalikan sesuatu tuh bisa banget. Tiket dari Kak Jovan. Satu, dua, tiga. Makasih, miau. Yeay, oh my god, lucky cat kedua. Sofan, yes. Sofan. Terus ada lagi micin yang selanjutnya. Ya ampun. Ya ampun. Cel, masih cel. Hujan pergi meninggalkan kenangan, kamu pergi meninggalkan genangan. Kak, iya, balik gak ngerti. Kebalik gak sih, Kak? Hujan turun meninggalkan genangan, kamu pergi meninggalkan kenangan. Ya justru itu meme-nya. Oh, itu dia. Ah, saya enggak ngerti. Maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa, oh, emang kayak kebalik-balik gitu. Gitu. Oh, biar dijadikan gitu. Meme. Gak apa-apa tuh. Aku baru pertama Acel belajar iya, Acel. Maaf ya. Why Acel, why? Pada marah sama kamu gak boleh gitu ya sama Acel ya. Iya, gak boleh marah-marah. Iya tuh. Makanya makan, Acel. Makan ya Acel. Makan ya Acel. Makan apa? Minum dulu. Ih, minum gini, minum cinta. Biar fokus. Oh, boleh nih. Ya udah gak apa, boleh dong. Iya boleh dong. Langsung ya. Aja ke micin selanjutnya. Ya Allah. Pak, gas air mata isinya apa sih? Kenangan mantan, pantesan pedes banget. Emang punya, iya. Yeah. Itu foto masih SD, itu foto yeah. Siapa? Oh itu foto kakak. Oh kak Gaby. Nge-stalknya agak ke bawah gitu ya, kayak dari aku SD tuh ada di yeah. Sini. Oh itu foto kak Gaby. Iya aku pernah upload sih di Twitter. Tapi kayak jauh banget gitu Cel. Iya makanya udah lama banget bisa kan. Bisa ketemu ya. Iya, bahkan tadi fotoku kayaknya di post langsung aku hapus terus kayak nemu gitu. Keren banget. Astaga, ya emang. Keren. Penyelam handal ya? Iya penyelam handal. Acel tolonglah. Itu ya maaf ya. Mungkin pas Kak Gaby post aku belum masuk. Iya enggak? Iya betul gak, enggak? Iya enggak salah ya. Juga sih. Keren emang. Yaudah. Oh satu lagi. Terakhir. Kenapa sih? Kenapa sih? Kadang ginang rela ditinggalkan dengan sejuta kenangan. Biar apa waduh. Sih? Biar apa? Ini foto-fotonya. Kasian. Maksudnya ketawain aku. Iya maaf. Itu emang selfie zaman dulu tuh gitu. Iya. Kamu ngerti gak sih kayak kita gak pernah selfie tapi kalau misalnya jadi idola tuh harus selfie kan? Iya bener iya banget. Kan? Iya kan? Tapi mungkin Kak foto aku sekarang nih. Iya. Aku ngeliatnya cantik. Mungkin 10 tahun ke depan aku juga liatnya kayak. Iya pagi. Oh, iya kok alay banget iya. Ya emang. Berubah zaman, berubah juga gitu ya semuanya. Betul banget. Itu masih pakai filter banyak banget iya. Sampai warnanya putih tadi ya. Agak sampai biru enggak sih biru, itu? Ungu enggak sih? Iya. Agak banyak terus dari bawah. Selfie-nya dari bawah iya. Banget ya tadi. Gue malu dari atas enggak sih, Kak? Lucky cat. Lucky cat lagi. Oke, Desan. Ya, maaf ya. Ini makasih. Dua, tiga. Makasih. Miau. Yeay, laki cat ketiga aku nih. Gemas banget. Oke, gimana Cel tadi? Seru ya, banget sih, ternyata ya. Seru banget ya. Tadi aku sempet deg-degan sih mau kesini. Iya, tapi kamu kan pertama kali nih bucin. Iya, pertama kali. Pasti kamu kepo gak sih sama bucin-bucin sebelumnya? Iya. Mending kita lihat video highlight bucin minggu lalu. Oke. Aku orangnya gak romantis deh. Mungkin ya. Belum aja kali ya, ya. Tapi aku suka sama orang yang romantis. Berarti kamu cocoknya sama orang yang romantis. Jadi buru-buru dia sih. Kenapa sih buru-buru mau kemana sih? Belum jadian aja udah jalan sama cowok. Kalau aku sukanya sama yang romantis sih. Daripada humoris aku lebih pilih romantis. Terus tadi kan ada beberapa part ya. Aku suka part, cheer, bucin,
atau aku suka Q&A. Oke. Kenapa aku? Karena senang aja gitu bacain respon kayak tapi nanya gitu loh kita. Jadi kita kayak sok-sok jawab kayak aku rasa kayak wah aku menjawab pertanyaan. Apa kan? Kalau ini seorang pakar cerita. Ini bukan. Tapi Azizi tadi bagus tau guys, kayak dia menjadi dirinya sendiri. Terus dia bilang, ya jawaban Azizi lah ya. Azizi lurus, iya kan lurus itu tidak repot. Gak perlu pikirin yang lain-lain. Kalian yang mau curhat ke kita, kalian bisa langsung aja email ke sini bucin.goplay@paragraf.com. Jadi jangan lupa untuk kontak kita juga. Yeay. Yeay. Oh my god. Gopay baik banget. Iya, udah kayak menyediakan ini. Iya, merayakan ya Gopay iya, ya. Iya, karena Acel udah 10 tahun di JKT. Kebetulan. Ini salah ya. Gini enggak sih maksudnya setahun. Iya. Acel. Iya, jadi sekarang ada segmen gitu tambahan. Apa tuh? Segmen tambahan adalah kenangan Gaby. Oh, kenangan. Oh, spesial banget. Oh my god, so fun. Ini adalah setahunnya Acel dan 10 tahunnya. Iya. Oh my god, oh siapa? Dari Aditya pertama. Langsung aja. Iya, 1, 2, 3. Makasih, makasih, makasih. Miau. Terima kasih. Kak Aditya. Yes. Jadi nanti selain Acel bisa tanya-tanya aku ya? Iya boleh ya, tapi aku juga bisa tanya-tanya Acel. Iya, aduh. Iya. Mendadak ya. Mendadak ya. Tapi karena kita kali ini berbeda, jadi kita bukan sama-sama saling tanya, tapi kita kedatangan Mr. E. Mr. E? Iya. Oh my god. Mr. E adalah misteri. Misteri betul banget, iya betul banget. Yeah. Oh my god. Ya, suaranya tiba-tiba gitu ya. Misteri ini emang agak spontan ya? Iya, agak ngagetin gitu nggak sih? Datangnya tiba-tiba lagi banget. Lagi kan. Iya aja deh, ini lagi kan. Jadi kayak gimana? Oh, kayak gimana? Satu, dua, tiga. Makasih. Miau. Kenapa nggak misteri aja ini? Baik, jadi Mister ini akan bertanya. Lagi kan. Dari Hideo. Hideo sang. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Oke. Jadi Mister ini mau nanya-nanya apa ke Gaby silahkan. Mau tanya ke Gaby, Gaby harus jawab cepat ya. Mister I, kamu serem katanya. Iya, serem Mister I. Banyak anak kecil di sini. Maaf ya. Oh. Dia sebenarnya jumaan ya. Iya, jumaan. Kenapa Gaby? Aku akan bertanya Gaby dan Gaby harus menjawab dengan cepat. Oke. Ya. Pertanyaan pertama. Waduh. Heboh gitu ya, heboh siapa banget. Siapa member yang pertama kali dekat sama Gaby waktu di JKT48 Gen 1? Nah, Oci. Siapa? Oci. Oci, kenapa bisa dekat sama Oci? Karena kita sama-sama tinggal di satu tempat. Ya nggak berjauhan, jadi kalau misalnya pulang tuh bareng gitu. Oh, tempat yang banyak begalnya ya? Ya alias ya, sebut saja D. Sebut saja D. Iya. Atau kan satu tempat aja? Yes. Nah, curhatan nggak sama Oci? Lumayan sering sih, karena kita kan kalau misalnya perjalanan pulang atau lagi OTW kan pasti kan cerita-cerita juga. Oh, gitu. Cerita apa tuh? Udah lupa, 10 tahun yang lalu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana proses audisi JKT48 Gen 1 yang Gaby lakukan? Proses audisinya adalah yang pertama casting yang jelas. Enggak, yang pertama mamaku sih. Mamaku itu kan ada tantaku. Yeah. Tantaku itu kayak adiknya orang kayak kamu. Enggak gitu. Bukan. Adiknya papaku. Nah, tantaku ini tuh ada castingan gitu. Kayak Gaby ayo ikut castingan suatu iklan gitu. Iklan. Oh, iklan ya. Terus habis itu pas udah aku join gitu kayak aku casting kayak
Aku kira tuh castingnya bakal disuruhnya tuh ya ekspresi gitu, ekspresi dan apa gitu ya, tapi disuruhnya nyanyi dan nari. Oh, kalau bisa waktu itu nyanyi dan nari? Kebetulan bisa dikit. Bisa dikit. Tapi nyanyinya sebenarnya nggak pede banget. Dia bukan kamu sempat insecure ya sama member yang lain ya? Iya, karena menurut aku kayak orang-orang casting waktu itu kayak pada cantik-cantik banget sih sejujurnya, kayak siapa aja, ada Sonya, ada Kamelody, ada Shania dan lain-lain. Terus kayak kayaknya nggak kepilih juga nggak apa-apa deh. Iya, kayak udah mikir mereka tuh cantik-cantik, kayak aku kalah nggak apa-apa deh, aku nggak masuk audisi nggak apa, tapi kayak nggak tahu sih ternyata masuk. Iya, tandanya cantik. Tadinya enggak. Kayak ya udah nggak apa-apa, kayaknya aku emang nggak pantas deh, kayak banyak banget saingannya secantik itu kak gitu. Dari nggak ngaruh jadi 10 tahun ya. Iya. Oh my god. Iya, ternyata ada benih-benih cinta kan, ternyata kita masuk. Ternyata benih-benih cinta gitu ya. Ternyata semesta memintaku untuk stay di sini gitu. Pertanyaan berikutnya. Waduh. Apa? Siapa yang membuat salam perkenalan selalu tersenyum dan mudah tertawa? Itu dibuatin, bukan buat aku sendiri. Iya, dibuatin. Yang buatin. Yang buatin itu ada sih kayak staff dulu gitu. Oh, udah. Udah. Iya. Oh, tolong. Ini agak mau ini ya kakaknya ya. Iya. Kakaknya udah keluar, tapi dia emang ngebuatin semua Jiko Shokai Game 1. Wow. Dia. Hebat banget. Asyik siapa? Aku bikin sendiri dong. Aku bikin sendiri. Aduh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada lagi Kiket dari kakak. Kakak Egyama. Egyama. 1, 2, 3. Makasih, miau. Miau. Makasih, Egyama. Hahaha. Aku jadi kayak bawahnya. Iya, jadi kayak semangat gitu. Siapa mentor yang paling galak? Mentor yang paling galak itu pertama kali di Gen 1. Iya, di Gen 1. Ada namanya Kak Gica. Dia tuh kayak dancer profesional juga kan. Oh. Terus kayak aduh dimarah-marahin mulu, dia push up aja udah sampai 100 kali. Wow. Squat jump 100 kali. Itu udah makanan Gen 1 banget. Keliling GBK tuh udah 5 kali, 6 kali. Itu tuh harus banget dulu. Ya mungkin sekarang kayak ya belum kali ya. Belum. Nanti aja ini ya. Aku pernah loh. Iya, pernah ya. Ditanya gini, lagu apa? Favorit kalian apa? Terus kayak kita Sugino Season kan MV-nya 5 menit tuh. Yeah. Kita disuruh plank 5 menit. Sampai lagu MV Sugino Season selesai. Pasti itu akan ada. Iya, pasti akan ada. Dan bertambah. Bertambah. Wow. Gak tau ya. Bagus banget. Iya. Okay. Apalagi kak? Pertanyaan kelima. Banyak ya, aku lihat-lihat ya. Iya, banyak ya. Iya, habis ini Acel. Mana ada. Hal terberat apa yang Dewi rasakan waktu pertama kali ada di JKT48? Hal terberat apa? Hal terberat apa? Yang bikin Gaby tuh mau nangis, mau udahan, mau keluar, mau udah hati kayak nyerah. Apa Cel? Apa ada enggak? Apa ya Kak Gaby? Mungkin karena menurut aku karena senior sendiri lagi jadi pertama kali. Oh iya pertama. Kita suka minum lagi coba ya. Udah habis. Pertama minum. Kali kayak. Oh pertama kali. Mungkin ini enggak sih Kak apa? kayak itu. Selalu saingan. Iya kalau lagi. Dari Ilham. Kayak aja semangat. Makasih Kak Ilham. Ya, 1, 2, 3. Makasih, miau. Aja minum dulu nggak apa-apa. Minum dulu ya. Menurut aku hal terberat adalah mengimbangi sekolah beserta latihan. Oh. Karena kayak berat aja gitu kak, kayak harus belajar, pulang sekolah, latihan, perform, teater. Aduh kayak, aduh kapan istirahatnya, kapan mainnya gitu. Betul. Pulang sekolah jam 3. Jam 3, terus langsung lanjut latihan. Iya, jam 5 sampai jam 9, jam 10. Wow. Paginya sekolah lagi. Sekolah lagi jam 7 pagi. Oh my god. Teaternya waktu itu juga hari biasa. Teaternya dulu seringnya off air dulu. Karena belum ada teater. Oh, belum ada teater dulu pas awal-awal. Iya. Jadi off air kayak MTV Ampuh gitu-gitu. MTV Ampuh. Oh iya. Masih lama banget ya itu ya. Belum hidup kamu. Belum hidup. Nah ini, ini dia, harap didengar ya. Apa? Hadiah dari fans yang pertama kali Gaby dapetin tuh apa sih? Hadiah pertama kali yang pernah aku dapetin adalah kayaknya boneka deh. Boneka? Ya. Boneka apa? Boneka, apa ya? Teddy bear kah? Aku lupa. Oh, boneka beruang. Boneka beruang. Kalau boleh tahu nih, dari siapa tuh? Namanya masih inget gak? Masih inget 10 tahun yang aku gak, aku lupa sejujurnya namanya, tapi aku inget orangnya yang mana. Oh iya, iya. Masih inget orangnya? Masih. Kayak kalau misalnya sekarang udah enggak? Iya udah enggak. Iya. Udah gak aktif dia sekarang? Udah gak aktif. Lagi gak nonton berarti? Lagi gak nonton. Iya, sayang banget.
Tapi sesekali juga masih sering apa ya mention atau enggak kan? Oh, say hi gitu ya. Dulu. Kayak 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Bukan kayak gitu. Kayak gitu tapi juga dari dulu tuh kayak Gema. Oh iya. Kayak Gema dari tahun berapa masih inget enggak kira-kira? Kayak Gema deh. Masih inget enggak dari zaman Gen 1 masih ada sih, Kak? Oh. Kayak dari Ayana, kamu tau Ayana kan? Tahu kayak. Iya, kayak Ayana masih ada tuh kayak Gema udah ada. Widi, keren banget. Satu lagi. Apa? Satu lagi, apa ya? Siapa member Gen 1 yang masih sering main sama Gaby? Baby. Baby. Iya. Kenapa Baby? Gak tau, karena aku ngerasa cocok curhat sama dia sih. Kayak pas lagi apa curhat itu kayak nyambung gitu sama nyambung. Dia. Walaupun sering berantem juga, iya. Tapi giliran curhat tuh pasti kayak dia kayak ngerti. Oh. Dia ada podcastnya kan ya? Iya, dulu sempat podcast. Kamu nonton? Iya, aku nonton. Atau cuma tahu? Tahu dong sih sebenernya. Terakhir dari Mr. I. Apa? Pernah gak member Gen 1 yang akhirnya bilang, Gaby, kapan ikut kita? Kemarin kebetulan ditanya kan. Kemarin pas lagi kok lagi kumpul-kumpul bareng Gen 1, Gaby kamu kapan gitu, Gaby kamu kapan. Terus ya, tunggu waktunya aja. Iya. Tunggu nanti aja. Nanti ya gitu. Ya enggak mungkin dong kayak se yakin itu kan pasti banyak pertimbangan juga. Iya. Ya, betul. Asher. Aduh, apalagi sih kalau gue sama satu. Oh iya. 2 tahun lalu. 2 tahun apa? 2 tahun. Pertama kali melihat Gaby, apa penilaian dari Asher? Jujur. Ayo, jujur kepada aku. Pertama tentang Gaby, Kak. Aku tuh ketemu Kak Gaby setelah kayak udah 2 bulan gitu pas pas BD. Oh. Iya enggak sih pas BD di tim J terus Kak Gaby kan masih jadi kapten enggak sih itu? Iya. Kapten. Iya. Kapten atau wakil kapten ya? Lupa, Cel. Ya lupa, aku juga lupa. Ya, udah deh. Iya. Terus kayak Kak Gaby tuh yang murah senyum yang kayak, "Hai, kamu ini ya Gen 9 ya?" gitu. Pokoknya Kak Gaby ramah banget ya. Kamu juga sih. Ya, abis kamu senyum-senyum mulu, jadi aku senyum juga. Iya, Kak Gaby emang doyan senyum. Apa karena waktu itu aku kenal selalu tersenyum dan udah tertawa? Waduh, bisa jadi. Mungkin karena kebawa Jiko. Iya. Soalnya dibilang Jiko itu tuh sebenarnya doa. Kamu apa Jiko ya? Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Jadi aku menyejukkan suasana hati gitu ya. Iya. Tapi emang Asyal tuh bikin apa ya? Kayak sejuk gitu, adem gitu. Sih. Iya beneran tuh. Peres ya di ini salting doang ya. Salting. Salting. Tuh ada lagi dari Kak Febriansya. Tiga. Makasih, miau. Makasih Kak Febri. Makasih Kak Febri. Mau pamit dulu. Oh ya, udah. Terima kasih Mister I. Mister I. Agak ini ya, ini agak ramai ya. Coba kalian mau tanya enggak Kak Acel nih aku kasih. Ih, udah. Sudah. Oh iya, sama Kak Gaby kan ini kenangan Kak Gaby nih sebelumnya. Oh, jadi kalian mau tanya soal apa tentang Gaby. Oh, ya udah. Aku kan juga 2 tahun. Aku tuh 2 tahun kepotong pandemi 8 bulan. Jadi sebenarnya aku tuh abis ini ngerayain Enifnya setahun 2 bulan. Plus aku Sony Cipajama 9 bulan. Jadi sebenarnya Enif 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 9 kan? 1 Desember. Oh ya, jangan lupa ya guys, iya, ucapin Acel. Iya, ya. Lagi apa? Skripsi dan kegiatan teater gimana rasanya? Kebetulan pas aku skripsi itu lagi pandemi. Oh, lagi pandemi. Lagi gak ada teater. Iya. Jadi agak lumayan lowong sih kayak WFH semua kan. Enak ya. Iya, jadi kan cuma video call paling waktu aku skripsi waktu itu. Jadi kayak masih enggak secapek. Enggak joki kan? Enggak. Iya, alhamdulillah. Jangan dong. Acel mau nih ada niatan kok punya kepikiran joki gitu, enggak boleh ya. Dari Blackjack Bandung. Apa? Blackjack Bandung. Kali ini tertarik main film enggak? Tertarik sebenarnya. Tapi ya itu, enggak percaya diri kadang-kadang. Tapi kalau misalnya tertarik sih tertarik, kayak pengen mencoba hal baru. Ya gitu sih sebenarnya. Tapi bukan cuma film doang sih, kayak yang lain juga kayak misalnya sinetron gitu-gitu juga sebenarnya tertarik. Series, web series ya, gitu ya. Series. Acil juga kan pasti kan. Iya, pastilah. Kayak pasti pengalaman baru pengen. Lagi, dari bubur kacang hijau. Gaby gimana rasanya joget 10 tahun gimana? Rasanya joget 10 tahun agak ringkih ya sekarang. Oh, udah mulai encok gitu gak sih? Enggak, maksudnya mungkin lebih ke
aku senang sih kalau misalnya JKT itu kayak kayak olahraga nggak sih? Mm-hmm, sebenarnya kayak ngerasanya olahraga sih, bukan yeah. joget 10 tahun nggak gitu, kayak ngerasanya ya udah sehat-sehat aja gitu karena iya dong, iya dong, iya dong, karena kan beraktivitas gitu mm-hmm, ya. Betul. Waduh, Rocky Cat dari God. Bimo Bintang Nasutegoro. Kak Bimo Bintang. Makasih Kak Bimo. Makasih Kak Bimo. Ya, satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Miau. Terima kasih. Makasih. Sudahkah? Udah. Kak Bimo, sayang banget gak sih sama kita? Enggak. Enggak bercanda, bercanda. Ini nanti pasti di cropnya enggak doang. Iya, di kenapa? Jangan di kayak gitu ya, di cropnya salah-salah. Ya, yang pasti sayang banget lah. Sayang banget lah pasti. Udah kebukti aku masih ada di sini, masih stay di sini. Itu kurang sayang apa lagi ya sih menurut aku. Berkat kalian juga pasti. Iya. Gitu. Sebenernya kata-kata gak cukup sih. Iya, betul. Kalian bisa lihat aja lah. Kemarin udah tuh sampai 4 slide gak sih? Iya. Empat ini gak sih? Empat iya. Empat notes gitu ya. Ada apa lagi? Kasih wejangan nggak anak baru? Kasih wejangan paling kalau misalnya pas lagi ada apa ya? Wejangan apa sih? Wejangan tuh kayak nasehat gitu. Oh iya iya iya. Paling kalau misalnya lagi briefing sesekali atau nggak lagi engine sebelum show juga sesekali. Ya nggak sesering itu juga sih, kayak tiap hari aku harus kayak ngechat grup terus kasih tahu apa yang harus dilakuin, enggak. Tapi ya kalau misalnya lagi ada kesempatan buat bareng-bareng ya kasih tahu. Iya betul banget. Acil juga ya? Setuju. Buat gen 10, 11, 12, 13, 14. Aduh takut. Wah, oh, Kak Aditya. Jadi Kak Aditya pertama. Satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Miau. Miau, miau, miau. Makasih. Yeay. Yay. Udah kali ya. Udah ya. Bacain. Makasih ya Mimin. Wuhu, aku senang. Yay. Makasih ya. Gemes next banget. Sekarang apa? Sekarang kita masuk ke racuin. Ramalan. Ramalan cinta. Oke, di ramalan cinta ini kita bakal bahas zodiak yang paling gampang terjebak kenangan. Waduh. Siapakah dia? Apakah Asyal ada? Apakah KGB ada? Gak tau sih, kayaknya aku ada deh. Iya, kayaknya aku juga ada deh. Iya, coba dulu ya. Kenapa begitu nih? Kita ke zodiak yang pertama. Ada siapa? Ada, tebak-tebak. Taurus! Yes. Mas, siapa nih yang Taurus? Taurus adalah salah satu zodiak yang punya ingatan kuat soal masa lalunya. Bahkan kalau disuruh cerita, dia masih bisa menjelaskan kejadian itu secara mendetail. Taurus tetap susah melepas masa lalunya, meskipun masa kini dan masa depan bakal menjanjikan kebahagiaan. Dia susah move on nih dia. Iya, ini karena Taurus selalu membawa kenangan ke setiap waktu dalam hidupnya. Oh, jadi Taurus kayak susah move on gitu gak sih? Sabar ya Taurus. Iya, sabar ya Taurus. Kuat-kuat. Kuat. Yang kedua ada siapa guys? Coba. Siapa tebak? Siapa guys? Taurus and human. Eh, ada yang betul. Yang kedua ada Cancer. Cancer. Karena Cancer selain punya hati yang lembut, Cancer adalah zodiak yang bakal bangga jika bisa menceritakan lagi tentang masa lalunya yang penuh lika-liku. Wow. Ini dilakukannya karena Cancer merasa ada sisi manis dari masa lalu sepahit apapun itu. Waduh. Ini menandakan kalau Cancer sering melihat hal-hal baik dari sesuatu. Keren banget. Wah, keren banget. Positive vibes banget. Positive vibes ya, only Cancer. So sweet. Next. So sweet. Next, ada apa? Coba. Salah. Belum ada yang betul. Yang betul ada Scorpio, itu betul tuh kalau Blackjack. Kita pernah dengar kan kalau Scorpio itu suka mendendam. Oh iya, ini karena Scorpio selalu ingat momen-momen buruk dalam hidupnya. Seperti kenangan buruk saat kehilangan, kegagalan, penolakan, putus, cinta, dan lain-lainnya. Kadang inilah yang membuat Scorpio juga suka menyendiri karena menyimpan luka masa lalu. Jangan begitu terus ya, Scorpio gak baik. Scorpio gak baik. Iya, gak boleh dendam-dendam gitu Scorpio. Emang kenapa sih sampai dendam banget? Ikhlas gitu? Aja Scorpio, ikhlas. Aja. Tarik napas, buang, terus relain aja. Iya, kan ini ya Kak. Apa? Tahap akhir dari mencintai itu tuh mengikhlaskan. Iya. Ya, kecuali kalau masih ada utang gitu ya. Iya. Gak bakal dilepas. Berarti Scorpio itu masih ada cinta berarti ya. Iya, masih karena ada cinta. Karena belum mau mengakhiri. Kenapa? Oke, okay, terus selanjutnya apa? Coba guys. Coba tebak apa? Apa guys? Tebak-tebak. Sampai benar gak sih? Gak ada yang benar nih.
bintangnya Acel. Masa kalian nggak tahu ini penonton setia Acel? Oh iya, oh, tuh, nah, bubur kacang hijau. Kok Aquarius? Hah? Pada ngomongnya Aquarius? Ih, dari... Capricorn tuh ada yang bener tau, Anoni, Rian, Kak Bubur, bener. Iya, yuk, satu, satu, dua, tiga, oh, mau satu, dua, tiga, mau apa, mau lock tiket. Oh, jadi Capricorn ya? Iya, Capricorn, betul yeah banget. Kenapa Capricorn? Karena, aduh, kita harus belajar nih dari Capricorn. Belajar dari Ashel. Dari aku. Karena bagi Capricorn, masa lalu adalah guru terbaik dalam hidup. Wes. Betul sih ini. Jadi Capri selalu mengingat kenangan di masa lalu tuh untuk menjadi pelajaran supaya hal buruk yang pernah dilakukan di masa lalu nggak terulang kembali. Ini yang membuat orang-orang berzodiak Capricorn selalu terlihat optimis. Wih. Keren banget gak sih Capricorn? Di balik optimisnya itu sering overthinking. Iya, sering overthinking, sering galau, insecure gitu iya ya. Tapi benar gak? Kamu membenarkan itu gak? Iya, betul banget. Betul banget ya. Tapi aku tetap kalau misalnya tentang kenangan gitu, ah udahlah. Kayak inget yang kuat baik-baik aja. Kuat banget sih Capri. Oke. Next, apa coba guys? Apa nih, apa nih? Zodiak yang terjebak kenangan. Waduh. Oh iya. Selanjutnya adalah Pisces. Pisces. Kenapa Pisces? Karena seperti kenapa yang udah kita bahas, Pisces adalah ahli sejarah. Oh iya. Jadi kenangan baik dan buruk udah pasti sulit dipisahkan dari seorang Pisces. Tapi bahayanya orang-orang Pisces selalu menjadikan kenangan di masa lalu itu sebagai patokan untuk berbuat. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia pernah diselingkuhi oleh pasangannya, maka dia akan merasa kalau semua pasangan sama seperti masa lalunya. Takut banget. Kasian ya. Padahal kan belum tentu, nggak boleh gitu Pisces. Itu kan tergantung orangnya gitu ya. Iya. Jadi dia stereotype gitu ya kayak semua. Iya, jadi stereotype. Sama. Duh, nggak boleh gitu ya Pisces ya. Gak boleh Pisces. Jangan overthinking ya Pisces. Iya. GWS Pisces katanya. Jangan overthinking kayak Capricorn. Iya. Aries juga gak sih, Kak Gaby? Yaudah. Next. Lanjut. Apa nih? Apa nih, guys? Tebak-tebak. Aries. Salah. Salah. Selanjutnya adalah Virgo. Wah, kenapa nih Virgo? Kalau Virgo tipe zodiak yang bakal mengingat kenangan masa lalu ketika sedang merasa sendirian dan kesepian. Saat itulah Virgo akan terjebak dengan momen-momen masa lalunya. Tapi Virgo keseringan mengingat kenang-kenangan indah aja, jadi aman lah, sehat-sehat lah Virgo tuh. Gak toksik gitu. Iya. Bagus Virgo. Karena ingetnya ya indah-indah doang. Iya, yang indah buruk-buruknya doang. Buruk-buruknya gak usah diingetin. Gak usah ngapain diinget, namanya bagus, juga bagus. Buruk kan. Benar. Oke, okay, jadi yang selanjutnya adalah? Selanjutnya. Siapakah dia? Siapakah dia? Gemini. Gemini. Meski Gemini itu orangnya ceplas-ceplos, tapi kalau udah sendirian dia akan langsung merenungi masa lalunya. Suka merenung. Iya, jadi mereka bisa dengan cepatnya kebawa perasaan dengan keadaannya dan langsung teringat dengan kenangan masa lalunya. Misalnya nih, pas lagi naik motor hujan-hujanan, ini drama banget ya. Iya. Dengan Kang Ojek di jalan yang pernah dilaluinya dengan sang mantan, Gemini akan langsung keinget dengan sang mantan. Gemini, jangan sampai kamu tiba-tiba peluk abang ojeknya ya. Ya ampun. Gak boleh gitu ya Gemini. Iya, jangan ya Gemini. Sering teringini masa lalu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Yang terakhir apa nih? Yang terakhir lah siapa nih? Yang ternyata aku ada juga ya di sini ya. Iya, Kak Gaby ya. Yang terakhir adalah Aries. Wow. Alias aku. Aries si Gaby. Jadi meski dikenal sebagai pribadi yang suka bergaul, Aries bakal merasa nyaman ketika sedang sendirian. Ini benar banget. Iya. Iya. Yeah. Jadi hatinya yang halus akan tiba-tiba meminta ke otak untuk memutar kembali kenang-kenangan. Aduh. Jadi Aries akan dengan sangat jelas mengingat masa lalunya yang membuatnya bersemangat. Aduh. Jadi itu berarti yang diingat Aries adalah kenangan-kenangan baik aja. Tapi Aries akhirnya jadi kejebak kalau kenangan masa lalunya bisa membuatnya khawatir untuk langkah ke depan. Hey, oh iya? Bener Kak Gaby? Iya. Yeah. Oh my God. Kayak kadang-kadang aku kayak sering ingat masa-masa baiknya aku gitu. Jadi aku kayak kalau misalnya melangkah ke depan kayak mikir dulu mikir gitu ya. Mikir gitu loh. Aries tuh gitu guys. Aduh Aries. Kagebi banget. Kagebi banget. Semangat ya Aries. Semangat Aries, mantap Aries. Jadi udah selesai. Oh iya, yes. Jadi ada yang gak kesebut ya iya, tadi. Kayak Aquarius tadi belum gak sih? Iya. Berarti kalian gak terjebak masa lalu. Bagus. Bagus. Nice. Nice. Oke, langsung aja kali ya. Sekarang kita ke segmen berikutnya yaitu Dear Bucin. Dear Bucin. Dear Bucin ini seru banget tuh, Cel. Apa tuh? Kita bakal telepon orang. Oh iya. Oh my God tuh. Oh iya. Iya, terus nanti dia curhat. Nanti kamu yang jawab ya? Iya. Ya. Aku gak usah ikutan. Eh, jangan dong.
Coba kita lihat siapa yang akan telepon. Jadi karena kemarin itu kan kita tapping, aku sama Azizi. Jadi kakak ini ngasih gift terbanyak kakak di tapping minggu lalu. Oh iya? Iya, jadi kakaknya bisa video call sama aku dan Ashel. Oh iya, hai kak. Kak, bentar dulu kak, sapa hai dulu kalau ini. Oh iya. Hai kak. Kok malu? Kak, kemarin nonton aku sama Azizi. Iya, nonton. Wede. Karena siapa? Usinya Kak GB atau Z? Azizi. Oh, yeah. Z. Oh gitu, jadi mau curhat apa nih Kak sama aku dan Ashel? Sebenarnya, gak tahu dia mau curhat apa, cerita-cerita aja kan. Oh iya, boleh-boleh. Iya, boleh. Oh iya, iya, bisa-bisa. Apa? Ya, jadi kayak dulu kan pas aku kelas 10, sekarang aku kelas 12. Iya. Yeah. Pas aku kelas 10, kayak teman-teman aku pada punya pacar, terus kadang kayak kalau aku main atau nginep di rumahnya kayak sering teleponan. Terus sama cowoknya gitu kan. Terus kayak ih, kapan ya gitu kan. Tapi kayaknya aku kayak belum ada yang deketin gitu. Tapi ada suka sama kakak kelas sih. Oh. Aduh. Terus. Ya suka merhatiin dari jauh gitu, kayak cinta searah lah, kayak udah kayak lagu JKT banget. Cinta searah. Iya ya, lagu JKT. Terus kalau misalnya bertepuk sebelah tangan semua. Terus? Terus tiap istirahat kayak selalu ngeliatin dari depan kelas, soalnya kan kayak kelas aku sama kelas dia kayak seberangan gitu kan. Waduh. Terus sih kayak setiap datang ke sekolah, pulang sekolah, istirahat tuh pasti kayak ngeliat gitu kan. Terus, nah kebetulan aku sama kakak kelas ini satu ekskul basket. Oh, basket. Iya, ekskul basket. Terus karena aku juga anak basket, waktu kelas 10 kan belum punya baju gitu, belum beli baju gitulah. Jadi waktu itu disuruh sama pelatihnya kayak, pinjam baju nih ke kakak kelas yang ini, yang gak dipake lah. Terus ternyata dia yang pinjamin aku baju ini, baju basket. Lucu. Terus? Ya terus kayak, semakin semangat nih tanding basketnya nih, udah dipinjemin baju nih sama orang yang disuka. Udah sih gitu ya. Terus kalau misalnya kalau ada event gitu kayak ngajak vote bar gitu kan. Itu kayak sering sih, tapi pernah. Ya nggak tahu sih dia ngeh atau enggak kalau misalnya aku suka sama dia. Terus sekarang udah pas aku udah kelas 12 dia udah punya pacar sih. Gak apa-apa, yang penting ya, apa-apa. Pernah terjadi momen indahnya tuh ya. Yang penting ada kenangan lah ya. Ya seenggaknya. Seenggaknya pernah merasakan cinta. Iya betul. Suka. Ih, kok senyum-senyum. Udah ikhlas deh. Kak, ini di komen pada teriak-teriak, ih Alfa ya Alfa gitu. Iya, Alfa yang Dino itu enggak sih, yang Dino? Iya, yeah, Dino yang di Twitter. Bener. Iya. Iya. Tuh katanya Kak Alfa pada ngomong gitu di komen. Iya. Yaudah, makasih Kak Alfa, ya. Makasih banyak ya. Iya, makasih. Semangat ya. Makasih Kak Gubi, Asya. Kok ya? Makasih, Dek. Makasih, Kak Alfa. Makasih, Dede, Alfa. Dadah. Bye. Makasih ya. Semangat Tidak. Sekolahnya. Gaya banget Kak Gaby manggil Kak Alfa. Mengingat umur ya, gitu. Oke, jadi tadi udah curhatan dari Kak Alfa ya. Iya, betul. Satu orang terpilih. Jadi sekarang kita mau bacain via curhatan kalian via email. Via email? Yes. Nomor 2. Yang mana? Coba. Dari Kak Ahmad Fajar. Halo Ashel dan Kak Gaby, mau cerita nih. Aku ditolak 2 kali masih dendam ya. Padahal kita udah lost kontak gitu, tapi dendamnya tuh masih sampai sekarang. Sampai kalau mau tidur, kepikiran terus jadi susah tidur. Sarannya gimana dong biar enggak kepikiran terus, tekanan batin nih, mohon bantuannya. BTW selama 1 dekade ya Kak Gaby, aku kuat karena ada kamu. Hancur. Oh my god. Hancur banget. Gemes banget ya. Gemes banget Kak Ahmad Fajar. Basket dari Kak. Makasih. Miau. Terima kasih Kak Gis. Gemes. Ih, gemes banget Kak Ahmad Fajar ya. Tapi agak gimana ya? Agak sedih gitu ya. 2 kali ditolak, tapi masih dendam. Menurut kamu gimana?
menurut aku tapi udah lost contact loh. Iya udah lost contact, berarti kalau misalnya tapi, masih kalau udah ditolak dua kali berarti dia bukan yang terbaik buat kakak. Iya kan sih, tandanya bukan kakaknya yang salah sih sebenarnya, mungkin ada sesuatu dalam kakak yang nggak bisa orang itu dapetin. Benar, benar nggak sih? Terus dia tuh kayak kepikiran terus gitu loh. Iya kepikiran terus, tapi bukan berarti sesuatu yang dapatkan itu tuh buruk, ngerti nggak sih? Iya. Kayak bener. Misalnya contohnya gimana ya? Ya mungkin dia bukan yang terbaik dan mungkin kakak emang harus apa ya, membuka hati ke orang lain juga. Iya benar banget. Jadi bukan cuma udah ditolak dua kali terus mau nyoba tiga kali, empat kali, lima kali gitu. Iya itu tetap. Jangan dong. Jangan dong. Mending cari apa ya yang bakal nerima kakak. Mundur aja sih. Iya mundur. Kayak kayak Kang Parkir mundur. Iya kalau kata Kang Parkir mah mundur ya. Iya. Ya pokoknya mungkin sebenarnya bukan kakaknya yang salah sih, mungkin dia ada sesuatu yang pengen dia dapetin tapi nggak ada di kakak. Yeah. Cinta itu nggak pernah salah, yang salah itu orangnya atau waktunya aja. Betul, betul banget Kak Gaby. Benar banget ya. Berarti kalau misalnya itu berarti orangnya kakak salah pilih. Iya. Kalau mungkin sekarang orangnya bukan waktunya ya. Benar. Jangan overthinking mulu ya kak. Iya, ngasih ya. Iya. Nanti bakal dapetin yang lebih baik ya Kak Gaby. Kita berdoa untuk Kak Ahmad Fajar semoga dapet yang terbaik. Tapi jangan udah kita kalau saran kita jangan maju terus ya. Iya. Ketembak lagi kalau udah nggak usah gitu. Harus tetap jadi diri sendiri juga loh Kak Gaby. Oh iya. Iya. Betul. Tapi bener jadi diri sendiri juga harus bagus gitu. Oke, okay, next. Next ya. Tadi kan kita udah baca via email, terus via telepon juga. Terus kita juga udah buka Q&A sebelumnya di nomor 3 ternyata masih bisa. Oke. Okay. Curhatannya nomor 3 apa, Cel? Aku aja deh, kalau Pak Cel dari tadi. Akvano Adi Sasmita, pengirimnya. Asyel mau curhat nih, mau curhat ke kamu ya. Iya. Menurutmu sosok cewek yang suka perhatian dan sayang sama cowok tuh gimana? Aku sering diputusin terus karena cewekku seorang playgirl. Padahal saya tidak pernah buat masalah sama mereka. Aku harus gimana ya? Soalnya aku masih sayang sama dia. Salam dari Klaten 48 Family. Buat Asyel sama Gaby jaga kesehatan terus. Makasih. Aduh, terima kasih. Gimana ya? Udah tahu playgirl, itu tuh bukan salah kakaknya, itu tuh salah playgirlnya enggak sih? Betul. Dan kalau misalnya sosok cewek suka perhatian dan sayang sama cowok gimana? Coba kita tuh nge-ekspresiin kita sayang atau perhatian itu beda-beda enggak sih Kak Gaby? Jadi kayak tergantung love language-nya mungkin. Itu tuh bukan salah kakak kalau misalnya cewek kakak itu tuh gak perhatian atau gak sayang sama kakak. Itu salah ceweknya sih menurut aku. Karena udah dapet kakak kok bisa-bisanya. Iya, bisa-bisanya gak tobat jadi playgirl gitu ya. Iya, bisa-bisanya. Iya, gak apa-apa kak, dia yang rugi kok kak. Iya, dia yang rugi pasti kak. Dia yang rugi kakak, dia gak ngedapetin si yang orang seserius dan sesetia kakak. Betul, karena biasanya kalau misalnya dia sama orang yang dia playgirl terus lanjut, biasanya hubungannya tuh gak sehat. Iya. Ini bukan nyumpul, ini bukan nyumpahin ya. Iya. Asyel GG katanya tuh. Ini bukan nyumpahin, tapi Asyel biasanya kalau hubungan yang dimulai dengan dari seperti playgirl itu biasanya tuh kurang lancar Kak Gaby. Karena dia main-main terus. Iya. Karena dia kayak punya banyak cowok gitu, playgirl kan. Iya. Gak boleh kayak gitu. Kan ada kita. Ada kita. Ada kita. Mending idol aja. Bisa perhatian, dapat perhatian dari kita. Bisa udah ada private message lagi sekarang. Iya, udah ada private message bisa tuh langganan. Jangan lupa untuk ikutin Asyel dan Gaby. Ya ampun. Iya, benar banget ya. Oke, tadi itu udah curhatan via email. Curhatnya via email. Iya. Terus sekarang apa nih? Q&A. Yes. Wah. Q&A. Ini aku bacain yang pertamanya Kak Gaby. Boleh. Oh, ada lagi, Kat! Lagi, Kat! Dari Universitas Tiga. Makasih, 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 miau! Makasih, Bu. Yang pertama ya, dari Kak Arik, Kak Amarik FM. Kalau udah di kondisi, udah deket banget, terus ditelepon cuma buat jemput, tapi kalau diajak jalan nggak mau, itu gimana ya? Nggak mau, Jik, ya deket bangetnya berarti cuma buat antar jemput. Iya, berarti emang cuma dianggapnya buat antar jemput doang. Iya. Aduh, maaf ya. Kalau biasanya ada masih dibayar loh, biasanya ada fan zone, ini ojek zone. Iya, ini antar jemput zone. Parang. Tapi mungkin ini maaf banget, aku bukannya mau matahin harapan kakaknya, tapi siapa tahu emang dia tuh punya banyak sahabat
cowok. Jadi kayak dia emang deket sama banyak orang. Iya, tapi bukan deket cinta gitu loh, Kak. Kayak dia emang mungkin friendly. Tapi dia pas diajak jalan nggak mau gitu ya. Ya emang gak friendly aja gitu. Iya. Mungkin dia kayak seorang yang friendly. Tapi kalau diajak jalan tuh kayak udah terlalu official gitu nggak sih, Kak? Iya. Jadi dia nggak mau se. Beda-beda kali ya. Iya, beda-beda kali ya. Tergantung orangnya. Oke. Asyel. Tapi tahu, siapa tahu tapi gas aja loh Kak Gaby, kan ini belum ada finalnya. Iya sih, siapa tahu ini belum dia belum punya. Iya, kalau misalnya dia masih ada opsi lain ya, terus gas aja lah sampai kamu jadi opsi satu-satunya. Betul. Gitu. Iya. Positif banget. Positive vibes. Oke, okay. next. Dari Kak Fajar. Aduh. _ admitty. Cel, oh ke kamu nih. Ya ampun. Kalau aku udah perhatian banget tapi dianya kayak enggak menyadari perasa perhatianku, harus gimana ya? Dia harus gimana ya? Dia perhatian banget tapi orang itu enggak nyadarin kalau misalnya dia seperhatian itu. Sakit sih. Ya kurang peka kasihannya. Iya. Dia sakit tau. Terus gimana dong? Kan dia nanya ke kamu nih. Gimana ya? Ah, enggak tahu Kak Gaby. Kalau Kak Gaby gimana? Kalo udah perhatian banget tapi dianya kayak aku jadi di posisi yang mana nih? Yang ini yang udah perhatian. Oh, udah perhatian banget. Aku mundur sih. Oh, kakak mundur? Iya, karena aku pengennya cinta selalu berbalas. Oh. Aku tuh kayak gak betah sama cinta yang gak berbalas, kayak gue maunya gue suka lo suka gue juga. Iya. Tapi kalau saya gak tau sih beda-beda orangnya. Tapi kalau aku sih malah pengennya yang gak berbalas. Jadi gak berbalas. Aku diem-diem aja. Oh, diem. Kayak satu arah? Iya, searah. Aku kayak searah tuh lebih menantang gitu. Iya sih. Dia menantang gak tuh? Jadi aku gas aja. Iya, menantang ya, harusnya menantang. Jadi gitu, kalau misalnya saran dari Acel apa nih berarti? Saran dari aku ya... mundur sih. Mundur? Iya. Ujung-ujungnya. Tadi katanya gak apa-apa Sarah. Tadi katanya Sarah gak apa-apa. Gak apa-apa deh, gas aja. Gas aja? Iya. Jadi yang mana? Apa? Cinta itu gak harus memiliki. Iya. Jadi tetap aja perhatian gak apa-apa. Asal ikhlas ya. Jadi badut. Iya, jadi badut. Itu kayak emang apa namanya? Bikin senang juga enggak apa-apa kalau bikin senang. Kalau itu bikin kakak senang enggak apa-apa. Betul. Oke. Okay. Ya, gimana ya? Everyday. Oke, okay, yang selanjutnya ada dari Zaki Syahab. Pilih jago banyak bahasa apa banyak alat musik? Aca apa? Aku bahasa. Bahasa kenapa? Bahasa. Karena pengen, aku kan suka ngobrol sama orang gitu ya, Kak. Kelihatan banget. Iya, aku tuh suka berkomunikasi atau ngobrol sama orang. Member terbawel. Iya, benar banget. Terbanyak ngomong menurut aku adalah Acel. Jadi tuh Acel ya. Acel dan Ola. Acel ranking 1, Ola ranking 2, Adele ranking 3. Kak If enggak sih ranking 3? If enggak. If masih kayak iseng, ada isengnya. Yeah. Kalau kamu tuh isengnya tuh bawel banget gitu. Kayak aku, malu. Kamu tuh keren banget gitu. Bisa ada topik terus gitu. Kalau Kak Gaby apa nih? Kalau aku pengennya banyak alat musik sih. Alat musik? Iya, suka dari dulu. Suka. Pengen aja, kayak misalnya udah bisa keyboard, sekarang pengennya belajarnya gitar. Atau gitar. Enggak apa. Tapi ya baru mau, belum. Belum. Belum niatnya gitu. Ditunggu aja sih. Iya. Iya, ditunggu aja bener kan? Lanjut. Lanjut dari Kak Abianu Raditya, Kak ADZ48K. Misalnya nih ya, udah ngejalanin bertahun-tahun bareng, kayak semua tuh udah dikeluarin gitu, percaya satu sama lain. Tapi ada satu orang dengan sesaat like-nya orang ketiga ngebuat pasangan kita deket sama dia. Seakan dia bikin hubungan itu hancur gitu. Tiba-tiba dia minta putus gara-gara orang itu. Gimana komennya? Aduh, gimana ya? Gimana ya? Acil aja deh yang jawab. Ini kalau dari pengalaman teman-teman aku sih ya, dari kayak circle aku gitu, ya beneran nggak langleng kalau dapet seorang tuh dari hubungan yang tikung gitu, ngerti nggak sih Kak? Kayak itu tuh nggak bakal berjalan dengan mulus sih menurut aku. Terus? Gimana komennya? Ya udah cari yang baru aja lah, cari yang baru. Kalau misalnya saya udah pakai cari yang baru. Tapi nggak mau berusaha buat ini, saya dia udah bertahun-tahun loh. Enggak, menurut aku enggak. Karena orang yang kayak gitu juga enggak pantas buat diperjuangin. Asyur banget, Asyur banget. Oh, pada idio. Parah banget sih, Asyur. Tapi bener ya? Bener. Kayak dia aja mau sama orang yang datang terus dia tiba-tiba mau bersama dia gitu. Betul. Ngapain gue perjuangin buat orang yang enggak perjuangin gue? Benar sih. Kacau tuh, Asyur. Pro percintaan, hancur, siap, tikung lagi. Iya, siap nikung balik.
Oke, okay, next. Next. Dari Kak Boris 19, Ranger underscore merah. Gimana caranya lupain cinta pertama walau dia udah nikah sama temenmu sendiri dan lagi hamil katanya, tapi kamu masih sayang padahal udah pernah nembak dan ditolak 9 tahun yang lalu. Kak, cinta pertama itu gak bakal bisa dilupain. Iya, betul banget. Iya. Kayak seberusaha apapun itu ya udah itu kenangan yang bakal stay aja. Betul, betul. Yang gak perlu diungkit-ungkit juga gitu. Kalau inget ya gak apa-apa inget. Inget. Tapi jangan sampai ngeganggu lah ya intinya. Jangan sampai malah apa, Cel? Malah pengen balikan ya. Malah menghancurkan hubungan rumah tangga orang, jangan. Cukup dikenang aja ya. Iya, betul. Oke, okay, selesai. Okay, yeay. Okay, amanya ya, seru banget. Seru banget, Acel ya. Kak Gaby ya. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Udah undang aku. Iya, makasih banget. Keren banget sih. Pertama kali ya? Iya, aku pengen pertama kali banget. Kayak pengen lagi kesini. Gitu. Aku juga sih kayaknya pengen lagi kesini. Seru gitu soalnya. Seru banget ya. Mm-hmm. Jadi makasih buat yang udah nonton hari ini. Makasih. Makasih buat gift-giftnya juga makasih. Makasih banget yang semuanya. Sampai akhir. Betul. Sampai ketemu lagi. Iya pokoknya makasih juga yang udah nonton anniversary aku ke-10 di JKT48. Yeay. Nah, jangan lupa juga buat nonton program-program JKT yang ada di GoPlay ya, guys. Oke, okay. Sampai ketemu di teater. Iya, sampai ketemu di Bucin minggu depan. Minggu depan. Dadah. Bye-bye. Cahaya terang kilau pesona.